As the bit drills, drilling mud lifts cuttings up the hole. The drilling mud also carries traces of any hydrocarbons and other substances the hole may have penetrated. Therefore, catching and analyzing the mud and the cuttings that come to the surface can tell the well owner and geologist a great deal about what’s going on down hole as the bit drills. Analyzing the drilling fluid is called mud logging. An overview of a land rig shows the mud logging unit. Offshore, a similar skid mounted unit houses the mud logging equipment. Both contain sophisticated data acquisition systems and equipment for analyzing drilling fluid and cuttings. Here's the inside of a mud logging unit. You can see some of the equipment used to analyze or log mud. This drawing of a mud logging unit shows many items of equipment used to analyze and monitor the drilling process. Not all rigs will have such a setup, and some will have even more sophisticated setups. Rig monitors give readouts to the mud logger, a person whose specialty is observing and analyzing mud and cuttings. The rig monitors show the rate of penetration, or ROP, how fast the bit is drilling, weight on the bit, or WOB, total hook load, Kelly, or top drive height, rotary speed, or RPM, rotary torque, the twisting force on the drill string, pit volume, the level of mud in the mud tanks, mud weight, in and out of the hole, mud temperature, pump strokes casing and standpipe pressure and other information mud loggers can combine rig information with other information from the driller the wireline operator and area well records to help improve the well's progress a chromatograph displays the percentages of hydrocarbon gases in the mud returning to the surface the chromatograph has sensors in the mud return line these sensors detect such gases as methane, ethane, and propane that may be in the mud. The core plugging apparatus takes a small plug out of a core sample. The mud logger can analyze the plug to get an idea of what the larger core sample may contain. A fluoroscope contains an ultraviolet lamp. When the mud logger or geologist puts cuttings or a plug under the fluoroscope, the cuttings or plug glow or fluoresce if they contain hydrocarbons. A microscope this unit has two helps the mud logger or geologist identify formations. By looking at cuttings or plugs under the microscope, the loggers can note very small rock characteristics. They may also find fossils that help identify the rock. A fossil is the remains or impressions of a plant or animal of past geological ages that have been preserved in or as rock. Because certain kinds of fossils tend to occur in certain kinds of rock, identifying the fossils helps identify the rock. Computers help mud loggers analyze, interpret, and report information they gain from mud logging equipment. In some logging units, Powerful computers directly read drilling information, process it, and print out detailed reports on the status of the well. Mud loggers use a vacuum oven to dry out formation samples. Then, they evaluate the dried samples for further facts about the formations being drilled. Geologists use a core heat sealer to make an airtight container for cores. The heat sealed airtight container keeps any formation fluids in a core from leaking out while it is being shipped to a core laboratory for analysis. Loggers use an analytical balance to accurately weigh rock samples. They calculate a rock's density and porosity from its accurate weight. A porosimeter measures rock porosity, the amount of pore space in a rock. The more pore space a rock has, the more space available for the rock to store oil and gas formation fluids such as oil water and gas can flow through rock formations when the rock has empty spaces or pores and the spaces are connected permeable click on the magnifying glass to get a closer look at the pore spaces the ratio of the volume of empty space to the volume of solid rock is called porosity. The measurement of the ease at which the fluid flows is called permeability. Loggers use a gas analyzer to examine samples of gas from the well. Gas analyzers not only indicate what kind of hydrocarbon gases the mud brings up, but also non hydrocarbon gases such as hydrogen sulfide and carbon dioxide. Gas that has hydrogen sulfide in it is called sour gas. Gas that contains little or no hydrogen sulfide is called sweet gas. An X ray diffractometer penetrates a rock sample with X rays different types of rock react differently to the x-rays which allows well loggers to identify a rock structure the centrifuge spins formation fluid samples at a high rate of speed loggers put the fluid samples into a test tube and then put the test tube into the centrifuge the spinning or centrifugal motion separates the fluid into its components the heaviest components usually water Collect on the bottom of the tube. The lighter components, such as oil, collect in the tube above the water. A dry sample tray holds dried rock samples. Loggers put dry samples on the tray and then place the tray under the microscope where they examine the samples. Microscopic examination of dried samples tells loggers and geologists much about a formation's characteristics. Mud loggers use hydrochloric acid or HCl to test for limestone. If a logger puts a drop of hydrochloric acid on a sample and the sample bubbles up or fizzes, then the sample contains limestone. Limestone sometimes holds hydrocarbons. This is a computer-generated mud log, and it's most basic. The log records the rate of penetration, percent hydrocarbons found in the mud at various depths. And the percentage of rock types in samples caught at the shale shaker. The log may also record other well characteristics to help the well owner drill the well efficiently and safely. Okay, itu tadi adalah pengantar mud Jadi kalau kalian lihat prosesnya, kalau kalian lihat tadi prosesnya itu ketika dilakukan drilling, nah itu nanti ada yang namanya itu mat logger. Mat logger itu adalah orang yang melakukan aktivitas smart logging. Nah, di sana nanti tugasnya banyak. Tadi ada ROP, kemudian weight of mud, dan seterusnya. Nah, mud logger ini sangat-sangat dibutuhkan dalam khususnya industri migas karena dia adalah sebagai pemberi informasi yang sangat komprehensif terkait Lokasi di mana itu dibor. Nah, jika mat logger ini memberikan informasi yang valid, yang tepat, dan mudah dipahami, itu dalam proses produksi migas, dia akan semakin efisien, efektif, dan aman, sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. oke okay. singkatnya dalam seorang mat logger itu dia minimum itu menguasai empat ini mengetahui ROP rate of penetration dan lag yang kedua gas detection jadi mengetahui gas yang ada atau gas uh, yang ditimbulkan dalam proses Lilin. Kemudian collecting sample, atau e, mengambil sampel, ini biasanya dilakukan dengan coring, yang tadi dilihat di video. Kemudian show evaluation, Nah show evaluation ini hasil akhir yang diharapkan oleh teman-teman yang lain, misalkan engineer, bagian reservoir engineer bagian untuk yang nanti casing cementing, dan sebagainya sampai ke perfo nah, ini sangat dibutuhkan nah kita pelan pelan kita akan bahas satu persatu nanti jika ada pertanyaan silahkan langsung tanya karena ini sangat eh, sebenarnya technical ya sangat technical tapi saya ambil yang mudah untuk dipahami karena kalian adalah nanti akan menjadi engineer engineer ini biasanya jadi mungkin belum jadi engineer ya, masih diploma 4. Itu adalah operator. Bisa jadi operator sumur, mulut sumur, bisa juga operator pemboran. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, ini sudah saya rangkum ada beberapa overview jadi mat logging atau di beberapa tempat disebut sebagai will site geology atau well site geologies itu adalah proses untuk masih satu proses dari well logging tapi dilakukan di awal. Jadi yang dilihat itu adalah mat drilling. Jadi mat ketika hasil drilling dan ukuran drill bitnya sehingga itu akan me, oh, mempengaruhi oleh cutting cutting itu apa ya ya pengambilan sampel tadi cutting dari formasi yang sedang dievaluasi sifat-sifat yang atau jenis-jenis besaran yang diamati itu nanti ditampilkan dalam satu chart atau uh, graf grafik seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya interpretasi log atau reading log dan nah, nanti digambarkan di tabel di track track dalam log kemudian uh, sebagai cutting dari drill bit yang melewati suatu formasi cutting itu atau coringnya akan membawa material-material dari bawah permukaan ke atas jadi ketika dibor itu nanti bahan materialnya akan naik ke atas Nah naik ke atas dia akan diambil oleh seorang mat logger untuk dianalisis. Praktek dari mud logging ini mencoba untuk apa sih sebenarnya? Untuk mengidentifikasi, identifikasi merekam, mengevaluasi dari litologi, kemudian drilling parameter, dan apakah di situ ada hidrokarbon atau enggak. Informasi yang diperoleh dari mat logger itu eh, dipresentasikan atau ditampilkan dalam beberapa data log. Biasanya yang pertama itu adalah ROP, ROP, kemudian weight mat, kemudian eh, cutting dan seterusnya. Kemudian nanti yang track 3456 itu adalah track untuk loggingnya, untuk pengambilan pengambilan data dari sensor-sensor logging. Seorang matlogger itu mengambil informasi yang ada, yang diperoleh tadi, kemudian mengkorelasikan, misalkan di sana ada beberapa sumur, nah itu bisa dikorelasikan Sumur yang di sumur satu gimana sih bentuknya? Kemudian sumur dua seperti apa sih? Sumur tiga seperti apa? Ini kalau sumur empat di sini harusnya itu seperti ini. Nah kemudian dengan dasar dari data-data yang diperoleh nanti bisa membuat korelasi. Biasanya bisa untuk korelasi kedalaman, korelasi uh, korelasi kedalaman, korelasi struktur lapisan atau formasinya. Kemudian mat logger ini itu adalah selalu memonitoring lubang sumurnya untuk kestabilitasan sehingga keamanan istilahnya untuk keamanan agar tidak terjadi blowout atau kick. Nah kalau terjadi blowout atau kick, wah itu sangat rawan sekali di industri migas karena jika terjadi blowout ataupun kick itu bahayanya sangat luar biasa sehingga sedini mungkin diharapkan blowout maupun kick ini tidak terjadi. Nah, salah satu tugas dari logger ini memberikan informasi itu. Di formasi ini aman dengan tekanan sekian. Silahkan drill. Kalau di sini, oh ini tidak aman kalau dengan tekanan sekian. Harus melakukan harus dilakukan treatment treatment khusus. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait rate of penetration dan lag. Rate of penetration ini nah, biasanya disingkat dengan ROP. Jadi kalau di pemboran itu biasanya sudah lazim disebut ROP. ROP-nya berapa? Nah. ROP ini ini sudah satu metode untuk mengevaluasi formasi. Jadi bisa untuk melihat litologi dari formasi, porositi, pressure dan sebagainya. Nah, yang apa ROP ini apa saja yang pengaruhi oleh ROP ini? Nah, ROP ini itu dipengaruhi oleh yang pertama, weight on the bit. Jadi uh, drilling bitnya itu ukurannya berapa? Bit speed, putarannya, rotasinya. Drilling string configuration. Nah, ini drilling string configuration-nya ada macam-macam. Kemudian the type uh, of bit selected atau jenis-jenis dari mata bornya dan sistem hidroliknya. Nah, itu yang mengaruhi rate of penetration atau ROP. ROP ini sendiri itu nanti ketika kita lihat di video tadi itu sangat berperan untuk pembacaan apakah ini ROP-nya cepat, lambat, dan sebagainya. Nah, coba kita eh, membaca ROP. Membaca atau mengukur ROP ini dilakukan oleh mud logger. Biasanya eh, mud logger ini berpatokan dari minimal eh, tiga cara di sini. Kelly, eh, apa namanya naik turunnya Kelly. Kemudian observasi dari drilling rate curve. Drilling rate curve ini nanti kita cek dari geografi kemudian melihat eh, dari geograf satnya. Jadi ada drilling rate curve, kemudian ada drilling speed. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini adalah geolog, sorry, geograf. Ini ada yang di sebelah kiri adalah yang sebelah kiri ini drilling rate curve. Nah, ini satuannya dilihat, satuannya length per hour, jadi satuannya panjang per waktu. Kalau yang di kanan, namanya drilling time curve. Minutes per length atau waktu per panjang, jadi berbeda ya satuannya ya. Tapi kalau kita lihat di sini, hasilnya itu hampir identik bentuknya ya. Kita tidak melihat angkanya di sini, tapi kita melihat bentuknya sangat identik sekali, antara yang kanan dengan yang kiri. Jadi ketika ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan, hampir 100% identik. Nah, makanya drilling rate curve dengan drilling time curve ini biasanya sama-sama bisa dipakai untuk analisis. Tergantung nanti mau melihat diperbandingkannya dengan apa. Apakah drilling rate atau drilling time. Nah, ini grafik ROP terhadap kedalaman ya. ROP terhadap kedalaman. Oke, nah biasanya yang jadi acuan itu apa sih? Yang jadi acuan itu adalah ketika terjadi jika terjadi defleksi. Ini ya, mula-mula di titik 4 dan 8 di sini, rata-rata di sini, kemudian terjadi defleksi ke sini, ke kiri. Berarti kan di sini ada sesuatu. Nah, ini nanti itu yang dianalisis. Defleksinya ini kenapa? Oke. Apakah defleksinya selalu ke kiri? Tidak selalu. Bisa juga ke kanan. Tapi di contoh ini disajikan ke arah kiri defleksinya. Nah, ini kan ini kan besar besar ya, besar besar ya. Nah, kalau disajikan lebih kecil itu gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ini tadi kalau di zoom, ini di zoom besar besar. Kalau tidak di zoom itu gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada a, b, c. D E F Kita lihat di A dulu. A ini disebut sale baseline. Kenapa disebut sale baseline? Kita ingat kemarin kalau di lapangan migas, minyak dan gas itu umumnya kita temukan apa? Sen. sale dan karbonat, ya kan? Nah, ini bisa saja, bisa saja base lainnya nya itu sel, bisa juga base line-nya ini karbonat, tergantung eh, formasi di lapangan tersebut geologinya gimana? Apakah karbonat atau asin Stone Nah, kalau karbonat ya beslenya nanti karbonat. Kalau sel ya bisnya sel. Nah kita lihat di sini. Di sini ini kan hampir tidak ada perubahannya. Nah di sini ada deflection. Deflection. Nah, Deflectionnya ini terjadi kenapa? Nah, defleksinya ini terjadi karena drilling break. Drilling break itu apa? Kita cek drilling break. Nah, drilling break itu mengindikasikan eh, adanya perubahan formasi. Jadi kalau kalian pertama misalnya ngebor batuan pasir, sandstone, kan itu e, mudah ya. Kemudian berubah menjadi lempung. Lempung itu kan lihat. Nah, lihat itu dia nanti akan berbeda karakternya. Bisa semakin e, cepat, bisa semakin lambat. Kemudian bisa lagi badan kompak. Misalkan konglomerat dan sebagainya. bisa juga misalkan oh, kalau tidak perubahan litologi misalkan itu ada ketika di sana ada fault sesar atau patahan atau rekahan. Jadi misalkan kalian ngebor ketika lapisan ini dia lambat. Nah, tiba-tiba dia cepat. Nah, ketika cepat ini karena di sini ada fault atau ada rekahan atau ada sesar atau ada fracture sehingga dia akan ngebur ruang kosong. Nah, itu kan drillnya akan semakin cepat. Nah, ke kiri ini semakin cepat. Nah, bisa juga perubahan litologi, bisa juga karena ada fracture atau fault atau sesar dan sebagainya. Nah, itu nanti gimana kita taunya? Nah, itu dengan data-data logging yang lain dengan data-data logging resistivitas, logging sonic, logging gamma ray dan seterusnya. Nah, ini kita awal dulu. Awal kita mendapatkan data apa saja kita gunakan sebagai informasi. Kemudian A sudah, B sudah, B drilling by, drilling break. Kemudian C C ini ada reverse drilling brick. Nah, reverse drilling brick. Kalau drilling brick tadi, dia terjadi lonjakan atau refleksi ke arah kiri. Kalau reverse, berarti kebalikannya dari arah kiri, yaitu arah kanan. Dia ke arah kanan. Nah, deskripsinya apa? Kita lihat yang C. Nah, T ini eh, uh, dia mengalami apa? Berarti mengalami penurunan kecepatan. Kecepatannya turun. Nah, turun ini kenapa? Biasanya ini dia akan menemukan batuan-batuan yang uh, masa jenisnya atau kerapatannya tinggi. Jadi jadi porositasnya rendah, kerapatannya tinggi. Kalau kerapatan tinggi kan kompak, batuannya kuat, itu dia kita ngeburnya juga akan semakin susah. Nah, makanya grafiknya akan berbelok ke kanan. Kan belok kanan. Ya. Berbelok ke kanan. Si reverse drilling break. Oke. Okay. Kemudian yang Eh, nah ini biasanya disebut cap. Cap itu eh, di kalau di apa namanya geothermal itu biasanya caprock. Caprock itu adalah tutup di mana eh, reservoir itu dia tertutup nggak bisa infiltrasi ke atas. Itu namanya caprock. Kemudian kita lihat E. E ini apa ya? Drill of trend. Drill of trend itu apa berarti? Kita lihat. Oh sorry. D dulu ya. Drilling trend dulu ya. Drilling trend dulu. Itu apa sih? Ini adalah ketika eh, istilahnya kalau dalam fundamental tuh jenuh, jenuh atau kebosanan. Berarti kalau jenuh itu dia mudah, mudah teralihkan. Nah, misalkan kalian air, kalian mengisi air di dalam gelas, jenuh itu ketika kondisi akan tumpah. Nah itu jenuh sampai, sampai di ujung permukaan. Nah ketika kalian isi lagi, dia pasti langsung tumpah. Itu jenuh. Nah itu kita lihat di sini. Nah kondisi jenuh itu di sini. Jadi kita lihat dari sini dia masih sama. Tiba-tiba di sini dia langsung seperti patah. Dak. Nah ini juga patah juga. Dak di sini. Jadi kalau terjadi seperti ini, itu sudah tanda-tanda seorang matlogger, wah terjadi juling trend atau titik kejenuhan Berarti langsung waktunya dia untuk merubah bitnya, apa namanya, bit size-nya atau jenis bitnya itu harus dirubah, harus diganti dengan yang baru bitnya. Kalau terjadi titik jenuh seperti ini. Oke, kemudian yang E, drill of trend drill of trend di sini ini ini adalah eh, kita lihat di sini bahwa semakin ke bawah sini, semakin cepat semakin cepat semakin cepat Nah, semakin cepat di sini berarti menia, menaikkan nilai ROP-nya. Nah, kalau naik di sini berarti apa? Berarti batuan di situ porositasnya tinggi kan karena mudah dibor. Nah, kalau kita ingat porositasnya tinggi, kita ingat minggu kemarin, kalau porositasnya tinggi berarti fluida mudah untuk menempati ruangan. Berarti kalau fluida mudah menempati ruangan, tempat tersebut kita bisa asumsikan di situ adalah reservoirnya karena banyak porositasnya. Nah, kalau sudah seperti ini ini sudah masuk ke transition zone, menuju ke eh, reservoir, sehingga perlu dihentikan karena nanti diharapkan akan dilakukan perforasi di titik ini. Nah, di sini ada namanya F compaction trend. Nah, compaction trend ini kan ke sini, tapi kok eh, uh, drill apa namanya? Sorry, ROP-nya kok arahnya ke kiri. Harusnya kan semakin ke dalam, batuan kan semakin kompak ya, semakin keras, kasar, uh, sorry, kuat karena semakin dalam. Tapi kok arahnya ke kiri? Nah, ini karena di sini tadi ada porositas yang tinggi. Harusnya dia itu seperti ini, lurus ke bawah sini tapi karena ada porositas yang tinggi, dia beralih ke kiri. Berarti di sini ada sesuatu, yaitu reservoir. Nah, eh, ROP ini juga bisa melambangkan atau jenis-jenis dari litologi atau mineral. Nah, ini grafiknya nih. Kalau sebelah kiri itu high, sebelah kanan low. Kalau ketemu seperti ini kemudian belok kanan. Nah, yang ini clay. Ya, clay. Nah, kalau lebih rendah lagi dari clay itu adalah shale. Atau bisa juga disebut claystone, tapi biasanya lumrahnya disebut shale. Kemudian kalau lebih cepat, high ROP-nya high itu disebut dengan sand sand itu berarti pasir yang grainnya atau butirannya sangat kecil sekali. Kemudian agak melambat lagi ROP-nya. Nah, ini disebut sandstone. Sandstone ini adalah batuan pasir, tapi dia grainnya atau bulatan-bulatannya lebih besar. Atau bisa juga dia sudah eh, menjadi kompak karena besar, jadi dia mudah berikatan sehingga menjadi satu batuan. Kalau sand ini dia Grain-nya kecil-kecil sekali. Kemudian siltstone, nah, limestone atau dolomit dia akan lebih keras lagi, dia akan lebih keras. Kemudian anhydrite atau gypsum dia lebih keras lagi. Nah, masuk ke salt atau biasanya kubah garam itu dia lebih mudah lagi, lebih cepat rop-nya. Nah, kalau batu bara dia agak lebih lebih keras sedikit. Nah, ini kalau kalian melihat, nanti misalnya digambar, bisa kita lihat lapisan-lapisan strukturnya seperti ini. Nah, kalau kita tarik, ini bisa jadi yang di tengah yang seperti ini. Nah, yang sebelah kiri itu apa berarti sebelah kiri sekitar clay kemudian sand sandstone salt coal itu sebelah kiri kalau limestone dolomite anhydrite gypsum itu ke kanan lag, okay. lag time. Jadi kalau tadi kan uh, rate of penetration (ROP), kalau ini lagnya. Lag, lag itu adalah jumlah waktu yang dihabiskan untuk Penetrasinya tadi, penetrasi dari drilling sampai ke bottom bottom hole atau down hole. Nah, jadi ROP ini dapat eh, diukur pada waktu itu juga, eh, bisa berkaitan dengan kenaikan dari bitnya, bit beat size nya dan dari kondisi dari hubungannya. Nah, lag definition itu ada beberapa. Ini yang sering digunakan ada empat. Lack time itu adalah eh, dimana mat atau yang yang ketika kita drill matnya keluar itu yang kita ambil yang berjalan eh, dari spesifik ini jarak yang spesifik. Misalkan kita Drilling sejauh 500 meter dari 0 ke 500. Nah itu leg time-nya berapa? Nah itu dihitung. Berarti dari 0 sampai 500 itu leg time-nya sekian eh, menit, sekian jam. Itu leg time. Kemudian ada lagi namanya leg down dan atau leg in. Nah ini adalah waktu antara di permukaan Sampai ke bottom hole, sampai di dasar itu adalah namanya leg down atau leg in. Kemudian, waktu dari bawah sampai ke atas, dari waktu pengambilan itu disebut leg up atau bottom up. Kemudian, complete cycle. Atau in-out time itu uh, adalah menghitung dari ininya. Dari dua itu tadi, leg in dan leg out-nya. Jadi komprehensif ketika dia turun, kemudian dia kembali ke atas, itu namanya complete cycle. Atau in-out time. Oke, itu yang pertama ada pertanyaan masih bisa lanjut? Bisa Pak. Lanjut ya, oke. Nah, ini yang penting lagi gas detection. Jadi kalau tadi kita ambil kayak cutting ya, cutting itu coring atau pengambilan sampel dari dari dalam atau pemboran ke atas, itu yang kita lihat bukan hanya mineralnya aja, tapi gasnya. Kenapa gas? Kenapa gas harus dideteksi? Ada yang punya eh, uh, masukan kenapa gas harus dideteksi? Atau mungkin ada pendapat? Kenapa gas harus dideteksi? Ada yang punya pendapat? Kenapa gas harus kita deteksi? Supaya tahu tekanannya, Pak. Tekanannya? Ya, ada lagi. Jenisnya juga sama. Yang sederhananya, sederhana aja. Kalau kita mendeteksi di situ, di situ ada gas, itu artinya apa? biasanya apa? kalau kita orang awam misalkan kita ngebor loh di sini kok ada gasnya? Nah, berarti kira-kira di dalam itu gimana? terkandung hidrokarbon juga pak? jadi, ketika kita ngebor kemudian ditemukan gas itu kita harusnya senang atau girang kenapa karena gas itu adalah bagian dari hidrokarbon juga berarti kalau ada gas wah Temati dipastikan ada, yang. ada hidrokarbon apakah itu gas semua apakah itu e, minyak dan gas nah itu nanti dianalisis tapi kalau seorang matlogger menemukan kandungan gas bisa associate gas dan sebagainya, itu dia sangat senang sekali. Berarti bisa menjustifikasi, wah pasti di sini ada hidrokarbon. Nah, apakah itu prospektif atau maksudnya itu layak untuk dikembangkan tidak? Nah, nanti bagian dari logging untuk melihat reserve-nya. Nah, jadi mat logger ini sebagai orang pertama. Jadi kayak misalkan dokter itu mau memprediksi orang sakit, kalau dokter itu pakai e, termometer. Nah, kalau demamnya tinggi, nah pasti ini ada yang sakit ini karena demam. Suhunya tinggi kan, nah, pasti ada yang sakit. Nah, sakitnya apa nanti? Divisi yang lain, divisi stetoskop, divisi e, MRI, divisi ronsen dan sebagainya. Nah, ini matlogger itu dia melihat seperti itu. Jadi indikasi awal. Nah, gas detection ini ada tiga jenis. Ini jenisnya lebih banyak ketika nanti kita bahas ke interpretasi. Tapi seorang matlogger itu bisa mendefinisikan secara kualitatif itu ada tiga. Yang pertama, gas bearing formation, feeding gas, kemudian kontaminasi. Gas bearing itu ya ketika memang dia ada, kalau kita tahu kan lapisan itu ada air, kemudian di atasnya ada minyak, ada gas. Nah, gas bearing formation ini ya yang paling atas dia gas yang sebagai eh, apa ya? Gas sebagai lapisan tertentu di formasi. Nah, yang nomor dua, formation feeding gas. Jadi ini kita ada formasi, Nah, ini gasnya ini ada di samping-sampingnya. Nah, ini masuk kepada mat. Itu bukan gas yang ada di hidrokarbon. Yang ketiga kontaminasi campuran antara gas piring sama dengan formation feeding gas. Nah, ini bisa disebutkan di sini Gases extracted from the mud system are usually in the first indication that hydrocarbon are present down hole. Jadi ketika mud logger itu menemukan wah ini ada kandungan gasnya itu pertama pasti itu sudah kalau seorang mud logger yakin di bawah itu ada hidrokarbonnya. Apakah itu minyak atau minyak dengan gas atau hanya gas saja. Nah ini eh, penjelasan penjelasan gas detection ya. Yang pertama yang pada pertama itu jika tekanan hidrostatik itu lebih kecil daripada tekanan pressure. hidrostatik itu tekanan di dalam lubang bor itu lebih kecil daripada tekanan oh, formasinya. Tekanan formasi itu tekanan yang ada di formasinya, kanan kirinya di sekitarnya. Nah, ini menyebabkan karena ada perbedaan antara tekanan hidrostatik dan tekanan dari formasi, kemudian eh, ada porositas dan permeabilitas di sana, itu nanti gas bisa menginvasi. Jadi gas bisa infiltrasi masuk ke dalam mata ketika cairan formasi atau fluida formasi itu masuk, jadi cairan fluida formasi itu yang di luar yang dari pemboran ini ya, fluida formasi masuk ke dalam lubang bor, nah itu bisa disebut dengan kick. Jadi sebisa mungkin jangan sampai eh, fluida formasi ini bisa masuk ke dalam bank board. Nah, biasanya dilakukan adalah sweeping. Sweeping itu mengangkat drill string secara cepat. Nah, ketika drill stringnya diangkat secara cepat, itu nanti menyebabkan pressure drop. Nah, pressure drop ini nanti yang akan menghambat oleh kick yang akan terjadi. Engineers can identify in this gas nah, and then the borehole during sweeping. Jadi, ketika uh, ketika terjadi sweeping tadi, itu engineer dapat mengecek gas apa sih yang ada di sana. Nah, oh, ternyata gas di sana itu adalah connection gas. Nah, kalau ada di situ nanti dicatat oleh seorang mat logger di sana ada connection gas. Kemudian occasionally gas, occasionally gas itu gas gas yang tidak continue. gasnya itu kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Nah, kalau kadang ada, kadang enggak, kadang ada, enggak itu disebut dengan contamination gas. Tapi ini jarang terjadi. Nah, ini gas detection, pengamatan gas, atau identifikasi gas. Sekarang detektornya, nah detektornya ini ada lima jenis. Sebenarnya jenisnya banyak, cuma ini yang umum lazim dipakai. Nanti kalian bisa searching sendiri selain yang sini, ya. Jadi, ketika drilling tadi kan ketika di video ada yang disebut gas kromatografi ditaruh di pipa eh, kelinya ya untuk keluarnya. Jadi yang dilakukan ini adalah ada lima jenis sensornya ini. Yang pertama thermal catalytic combustion atau TCC. Oh ini salah ini ya. Nanti ini harusnya di bawah ini ya. Thermal catalytic combustion. Bentar, saya perbaiki dulu. thermal catalytic combustion Oke okay. uh, thermal catalytic vision. Dua, gas kromatografi. Yang ketiga, thermal conductivity detector. Yang keempat, flame ionization detector. Yang kelima, infrared analyzer atau IRA. Kok banyak sekali? Ya, karena industri migas itu perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi banyak perusahaan berlomba-lomba menyediakan sensor-sensor yang sangat valid, efisien, dan efektif untuk mengukur. Nah, jadi perkembangannya sangat sangat pesat sekali. Oke. Yang pertama TCC instrument atau thermal conductivity catalyst thermal sorry thermal catalytic combustion atau biasanya disebut hot wire detection karena dari kata thermal catalytic combustion atau hot wire detector jadi ini adalah kabel yang yang panas yang dia mengukur panas Nah, ini sangat lazim digunakan karena apa? Karena simple, murah, dan performanya dapat diandalkan. Walaupun instrumennya ini tidak terlalu stabil, jadi respon responnya berbeda-beda, dan mungkin kadang gagal untuk mendefinisikan atau menginterpretasi konsentrasi dari gasnya. Tapi paling enggak metode ini itu metode yang pertama kali diusulkan. Jadi sebelum ada jenis-jenis yang lain, metode ini itu yang eh, pertama kali diusulkan dan bisa mewakili untuk mengidentifikasi gas, mendeteksi gas walaupun dengan ada beberapa keterbatasan. Jadi prinsipnya seperti ini. Mungkin kalau sudah belajar elektronika maupun fisika, ini eh, sangat mudah sekali ya. Jadi ada power supply di sini, sumber dari tegangannya. Dia memberikan tegangan kepada ini. Hambatan di sini. Hambatan di sini dibuat seperti jembatan Wheatstone. Hambatan nah, di sini ini eh, biasanya sensor ya, sensor sensor untuk melihat. Nah, dilewatkan di sini, sampelnya dilewatkan di sini. Dilewatkan di sini. Kemudian akan keluar di sini kan keluar di sini dua ini keluar ditangkap di sini menjadi sebuah output outputnya adalah jenis apa gasnya konsentrasi gas dan sebagainya ini TCC nah lebih lengkapnya nanti ketika kalian eh, uh, belajar di well service dan di mana pengujian sumur. Yang kedua, gas kromatografi. Nah, hasilnya daripada TCC tadi, gas kromatografi ini dia lebih akurat. Dia bisa juga melihat konsentrasinya. Tapi, walaupun dia akurat, dia pasti juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia uh, untuk pengambilan datanya lebih lama dan berbeda jenisnya. Kalau TCC itu mendeteksi keberadaan hidrokarbon di dalam lumpur, sedangkan untuk gas gas kromatografi ini ini digunakan untuk menganalisis komposisi dari gasnya. Jadi kalau TCC itu ini ada mat atau ada mat dari cutting yang kita ambil dan dianalisis di TCC, oh di situ ada gasnya, itu enggak. Nah gas kromatografi ini dia lebih spesifik untuk menganalisis komposisi dari gas. Bukan hanya melihat itu ada gas atau enggak, tapi kalau sudah ada gasnya, nah, dengan gas kromatografi ini kita bisa melihat gas-gasnya apa saja. Nah, sistemnya seperti ini, carrier gas, gas from trap masuk ke GCC sisi kolom kemudian ke detektor. Nah, ini bisa ditemukan komposisinya. Nah, jadi kayak ini misalkan ada sekian gas yang bercampur dengan mat diinjeksikan ke gas kromatografi kemudian komponennya terlihat di sini oh ini gasnya apa ini misalkan CO ini misalkan apa misalkan H2 misalkan apa dan sebagainya nah ini akan kelihatan di sini ini namanya gas kromatografi nah ada juga namanya thermal conductivity. Nah ini, uh, ini apa ya? Conductivity detektor ini yang paling paling sensitif ya untuk monitoring hidrokarbon. Maksudnya di sini tidak ter, sebenarnya dia tidak terlalu uh, sensitif terhadap gas, tapi dia memiliki kelebihan yaitu responnya itu adalah ketika uh, gasnya ini linier, gasnya itu kontinu, responnya itu bisa lebih baik ketika menggunakan thermal conductivity. Kemudian mudah digunakan. Eh Oh, ini salah ya gambarnya ya. Ini gambarnya TCC ini. Ini salah ini. Ini gambarnya TCC, nanti saya ganti. Mudah digunakan, kemudian dia tahan lama, dan sangat murah. Jadi thermal conductivity itu. Ini gambarnya salah, nanti saya revisi. Kemudian yang keempat, flame ionization detector. Nah ini yang sekarang populer. Populer digunakan. Itu flame ionization detector. Nah, ini digunakan uh, untuk mendeteksi tadi gas yang ada di uh, mat logging. Kelemahannya apa sih flame initiation? Kalau kita tahu tadi, wah ini instrumennya sangat populer, sangat akurat. Kelemahannya apa? Pasti ada kelemahannya. Kelemahannya di sini adalah mahal. Yang kedua, Susah untuk dioperasikan. Yang ketiga, ada batasannya karena dia pakai ionisasi, dia terbatas waktunya, kemudian the infrared analyzer. Nah, ini alat yang terakhir. Uh, ini dia lebih sensitif terhadap variasi dari power uh, sapinya ya. Tapi dia lebih akurat lah, dia lebih akurat daripada TCC. Dan dia lebih murah, uh, mudah digunakan dan lebih sensitif dibandingkan dengan TCC method. Jadi, semua tadi lima-limanya ini tidak ada yang superior di antara yang lain, ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, makanya dalam industri migas biasanya, oke okay deh, karena ada kelebihan dan kelemahan, kita ambil dua saja metodenya. Jadi, dua metode: yang metode pertama, dia kelebihan dan ada kekurangan, nah, disupport dengan metode yang kedua untuk menanggulangi kelemahan yang ada di metode satu sehingga hasil yang hasil analisisnya dia akan semakin akurat. Pak, ya? Di antara kelima tadi yang paling murah sama yang paling mahal yang mana? Pak? Paling mahal deras eh, tadi ya, flame, flame ionization. Ini paling yang mahal ini yang keempat paling mahal. Kemudian yang paling murah itu eh, TCC dan thermal yang paling murah. Thermal, ter, ya thermal dan TCC. Iya pak. Yang ini ya thermal katalis, thermal katalis, thermal konduktif ini murah gas chromato flame ini mahal nih. Nah, paling sensitif yang 4. 4 paling sensitif. 5 ini dia uh, sensitif oke okay, dia lebih sensitif daripada uh, TCC tapi tidak lebih sensitif daripada flame ionization. Jadi paling sensitif mat, paling murah satu tiga gas ini dia fokus ke komposisi posisi infrared ini dia lebih ke arah apa tadi ya nah, ini mudah dioperasikan yang ini yang infrared mudah dioperasikan. Operasikan. Pak. Ya. Yang nomor 4 yang flame itu kan tadi Pak bilang dia yang paling populer toh Pak. Kok bisa dia yang paling populer padahal dia mahal terus dia susah untuk dioperasikan, Pak? Iya, karena dia adalah paling populer karena dia paling akurat. Jadi sama nih misalnya ini kalian eh membeli sepeda motor. Nah, ini sepeda motor paling irit, paling kencang. Tapi harganya mahal. Pasti populer dia. Populer digunakan karena apa? Kencang dan irit. Tapi tidak semua tidak semua industri migas, bisa menggunakannya. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang e, mobile dan sebagainya, dia sudah establish dia pasti ambil yang populer. Oh, sama kayak iPhone pak? Ya, kayak sama iPhone, Mac, tuh. itu kan populer. Nggak, nggak ada iklannya pun, dia pasti akan eh, orang tahu. Ada iPhone, ada MacBook, tapi nggak semua orang bisa membelinya, tapi populer. Apakah itu efektif? Ya, lebih digunakan, mungkin lebih humanis dan sebagainya. Jadi ini kelima limanya punya karakteristik tertentu, istilahnya ya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau lapangannya misalkan data laman korelasinya ini, oh di sini pasti ada gasnya. Oh yaudah kalau di ada gasnya, kita tinggal cari komposisi gasnya aja. Oke, kita pakai gas kromatografi. Kita ingin tahu komposisi gasnya apa, apakah di sini nanti eh, banyak gas berbahaya, ataukah eh, gasnya ini kandungannya bisa untuk apakah cukup dijadikan gas flare atau bisa dimanfaatkan? Nah, itu kayak gas kromatografi. Tapi kalau misalkan eh, di sini, kita nggak tahu nih, kita pertama kali ngebor di sini, kita belum tahu di sini ada gasnya atau enggak. Nah, itu bisa pakai flame ionization, bisa pakai thermal catalytic, atau pakai thermal conductivity. Tuh. Nah, biasanya ini itu yang melaksanakan kan eh, service company orang, kan orang selam bersih atau orang Halliburton itu biasanya memberikan proposal penawaran ke perusahaan. Nih eh, sumurnya di sini. Saya mau pakai gas detektornya ini pak karena alasannya abcd. Nah, nanti yang yang punya sumur bisa juga request. Kalau hasil dari kami, kami pengennya diujinya untuk gas detektornya pakai yang metode ini ini nah, seperti itu. Dan tapi ini nggak mungkin satu sumur itu lima limanya dipakai. Mubazir. Biasanya ya satu sampai dua. Kalau perusahaan besar ya biasanya dua. Kalau perusahaan-perusahaan yang kecil, dia cukup untuk bisa mengidentifikasi dia akan memilih. Mau mau apa komposisinya kah atau mau e, untuk menguji di sana ada gasnya atau tidak itu saja karena ini ini bukan sebagai parameter e, kalau investor ya investor kan melihatnya wah untuk keselamatan keselamatan biasanya itu kalau sebagai investor saya yang punya uang okay, keselamatannya nanti dulu deh yang penting saya pengen tahu e, minyak saya ini kak uh, minyak saya ini saya dapat berapa nah biasanya ada yang dikurang dikurangin jadi di sini itu biasanya dikurangin udah pakai satu metode aja biar lebih murah Tuh. tapi kalau perusahaan yang sudah established udah uh, tidak dilakukan lagi lah misalnya ExxonMobil, Exxon Mobil BP dan sebagainya itu dia pasti nggak mau main-main, dia langsung ambil safety, dia pasti dua. Dan ini sesuai kondisi lingkungannya ya. Jadi misalkan eh, lingkungannya di sana lebih remote area dan sebagainya. Itu mempertimbangkan juga komponen-komponen yang akan digunakan. Oke, ada lagi? Oke, lanjut ya. Oke, nanti yang terlalu seperti saya ganti Tampilannya ini salah. Nah, kemudian hasil analisis. Kan tadi udah di ini ya, sudah diambil datanya. Misalkan nih pakai yang eh, mau melakukan analisis nih. Ketika ini hasilnya ditunjukkan dideteksi oleh TCC. TCC itu berarti yang pertama thermal catalyst boleh thermal katalis, combustion. Oke, nah kemudian sampelnya ini dianalisis menggunakan gas kromatografi. Nah di sini itu dia ingin melihat komposisinya, metananya berapa, etananya berapa, propananya berapa, butananya berapa, pentananya berapa. Nah ini untuk melihat apa sih? melihat mana sih yang dominan metana kah etana kah propana butana pentana nah itu nanti eh, yang akan menentukan sumur tersebut apalagi kalau sumurnya itu adalah sumur gas nah ketika metana etana ini proporsinya besar 90 gasnya di sana berarti hidrokarbonnya baik. Kalau metana dan etananya kecil itu kandungan gasnya kurang baik. Jadi banyak kontaminannya. Oh ini kasus ya. Ini jika saturasi gasnya di minyak itu sangat kecil sekali, sangat rendah, mungkin eh, minyaknya ini tidak bisa terdeteksi dari eh, respon dari gasnya yang tercampur dalam mata di. Nah, loggers itu harus memiliki pemahaman atau memiliki Pengetahuan apa sih yang harus dilakukan untuk mendeteksi hal tersebut? Nah, ada beberapa cara untuk bisa mengidentifikasi eh, minyak tersebut, atau hidrokarbonnya, dengan beberapa uji kualitatif atau uji visual. Nah, bisa juga menggunakan warna kemudian oh, intensitas, ya, warna, intensitas, fluoresens, fluoresen itu tingkat apa ya? Fluoresen itu yang ini loh, glow in the dark itu apa? Gimana namanya ya? Bercahaya, bercahaya. Warna, intensitasnya, kemudian bercahaya. Jadi gas mungkin dapat dideteksi pada saat pengambilan cutting. Kemudian ini sudah tadi ya. Nah, ini. Jadi kalau kita tidak yakin di sana ada minyaknya atau enggak, itu dilakukan uji dengan warna, intensitas dan fluorescence. Nah, ujinya seperti apa? Kita lihat. Oh, enggak saya tuliskan di sini ya. Oke, mungkin nanti di belakang ada masih ada saya tadi menuliskan di sini. Jadi e, warna, intensitas dan fluoresen ini bisa digunakan untuk menentukan juga di sana ada minyaknya enggak? Ada apakah gas saja atau minyak juga ada? Nah, itu bisa dicek dengan tiga warna, tiga metode ini. Nah, kalau tadi pengukuran cutting gas dan sebagainya sekarang itu adalah bagaimana bisa mengukur dan bisa merekam dari pembacaan yang tadi. Jadi pembacaannya ini ditampilkan dalam satu grafik. Nanti grafiknya itu ini ya gas respon fast depth. Jadi gasnya gimana? Apakah ada? Enggak? Ada atau tidak? Itu nanti dilakukan respon terhadap kedalaman. logging total gas ini dia akan dimasukkan ke dalam track. Ada juga dimasukkan, ada yang enggak. Yang pertama ada total gas reading. Total gas reading ini maksimum reading selama interval tertentu. Jadi semuanya, semua yang terbaca itu pada skala tertentu, misalnya kedalaman X ke kedalaman X2, itu berapa? total gas reading-nya. Background gas reading ini uh, waktu drilling dia ada zona-zona permeable. Zona permeable ini zona yang bisa meloloskan fluida uh, ya. Fluida itu bisa bisa cairan, bisa gas. Jadi ketika di zona permeable itu kita bisa melihat pembacaan dari gas yang ada di sana. Kemudian connection gas. Jadi ini adalah menentukan eh, perbedaan antara drilling background gas dan total gas reading yang terjadi ketika Uh, apa namanya? di antara sambungan pipa. Trip gas reading ini adalah maksimum total gas reading uh, setelah dilakukan trip. Jadi ketika dilakukan trip akan berhenti itu. Nah, ketika berhenti itu pasti gasnya akan terakumulasi di bottom hole ya terakumulasi kemudian ketika sirkulasi dilakukan kembali di dilakukan drilling kembali itu gasnya akan bergerak ke atas Jadi ada empat total gas reading, background gas reading, connection gas reading, trip gas reading. Nah nanti ada gambarnya. Mudah-mudahan saya masukkan tadi. Nah ini, uh, ya. Jadi ada a, b, c, d, e, f, g, h, i. Ini yang umum untuk pembacaan gas. remark atau kolom A ini adalah ketika ada sambungan. Misalkan drilling disambung, ini sambungan pertama, sambungan kedua. Nah, B ini adalah depth-nya. Depth-nya kedalaman. Kemudian C ini adalah drilling uh, rate. Drilling rate ini antara ROP, ROP tadi kan bisa jadi drilling rate, bisa jadi drilling time. Ya kan? Drilling rate dan drilling time. Kemudian yang D ya, yang D ini pembacaan terakhir. Jadi ketika sudah depth-nya ini, depth-nya misalkan

ke dalam track interpretasi logging yang E total case-nya. Kemudian yang yang F sama ketika tadi ya trip ya gas yang trip ketika setelah mengalami trip itu yang F trip connection. Kemudian G, G itu mana nih? Ini ya. Ini adalah eh, yang tadi TCC, uji TCC. Ini ada ada gasnya enggak? Nah, kalau ada diuji dengan kromatografi. Hasilnya apa? Metannya berapa? Etanya berapa, propana berapa, dan sebagainya. Kemudian final kolomnya ini adalah totalnya dari cutting gasnya. Oke. Apakah nanti di lapangan tabelnya seperti ini? Ini umumnya, umumnya. Nah, nanti untuk yang PV ini ini eh tidak hanya menggunakan thermal catalytic combustion, bisa pakai yang infrared, bisa pakai yang eh, flame ion dan sebagainya. Ini kita contohkan pakai thermal catalytic combustion, tapi namanya tetap PV. Nah, sekarang kita coba untuk e, membaca measuring and recording the reading. Jadi, tadi kan ada rop, ya? Rop, length, hour, itu apa ini? Ini drilling bit atau drilling time? Apa tadi kalau rop? Leng hour. Is about drilling rate, drilling rate, drilling rate atau drilling time. Drilling rate pak. Drilling rate right, pak. Kalau right. drilling so, time apa? Minute per length. Oke, okay, ini ada drilling rate-nya, yang kanan ini adalah gas-nya, ini dari connection gas dan trip gas. Nah, ini dilakukan analisis. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini analisisnya di 1, 2, 3, 4. ROP-nya 30, RPM 30, pp nya 2.500, power pressure-nya 2.500. Uh, gas curve ini ya yang kanan gas curve ini bisa digunakan uh, untuk melakukan korelasi satu itu disebut dengan trip gas satu itu di sini trip gas kemudian dua ini adalah drilling background sini kemudian tiga case. Di sini ada case. Yang keempat, connection case. Nah, kenapa bisa seperti itu? Untuk yang pertama, trip guys ini adalah tadi. Setelah dilami trip, gasnya dia akan terkumulasi Dia akan bergerak kanan. Setelah bergerak ke kanan, dia jalan lagi, dia kembali lagi-lagi ke kiri lagi. Nah, di sini ke kanan lagi. Di sini eh, yang kedua ini adalah drilling background. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat ROP-nya tadi ke kiri. Ke kiri itu adalah apa? Drilling break kan? Terjadi drilling break. Nah, di sini ada drilling break berarti di sini adalah gas yang ada untuk drilling background. Nah, yang nomor tiga, ini dia eh, sangat kanan sekali ini gasnya, berarti banyak sekali gasnya di sini. Gasnya banyak sekali. Kita lihat di kiri eh, drilling rate-nya, dia semakin cepat di sini. Oh, berarti kalau kita ingat tadi semakin cepat porositasnya gimana? Porositasnya tinggi. Oh, porositasnya tinggi. Yang kanan ternyata gasnya juga banyak. Oh, berarti oke okay di sini. Berarti di sini adalah zona reservoirnya reservoir kita estimasi dulu di sini disebut reservoir gas atau reservoir hidrokarbon karena kita belum tahu apakah gas semua atau gas dengan minyak seperti itu kemudian di sini connection gas connection gas ini ada gasnya tapi di sini drilling rate-nya dia kecil eh sorry drilling nya dia cepat yang cepat di sini eh, bisa dilakukan seperti eh, tadi ada ada yang dinamakan titik jenuhnya titik jenuh berarti di sini harus diganti eh, drill bitnya nya atau penggantian istilahnya pemberhentian sementara nah, ini di connection case di sini Oke. Okay. Jadi ini masih analisis visual ya, masih kualitatif ya. Nanti kalau kita masuk menggunakan software nanti sudah masuk ke kuantitatif. Nah, total gas measurement can be applied in three ways. Jadi ada tiga cara untuk pengukuran dari gas. Yang pertama, ini adalah menunjukkan atau mengevaluasi bahwa ada hidrokarbon di sana seperti yang tadi. Jika pembacaannya meningkat, ini ya, meningkat ya. Pembacaannya meningkat ke kanan. Hidrokarbon are present in a zone. Jadi di situ oke. Okay, gasnya semakin besar. Berarti saya bisa asumsikan di sana adalah zona reservoir hidrokarbonnya. Nah, pembacanya itu bukan bukan di situ adalah berarti reservoirnya besar bukan. Wah, berarti di situ reservoirnya besar ketika diproduksi akan banyak. Jadi bukan di situ hanya menunjukkan bahwa zonanya itu zona permeable. Porositasnya tinggi hanya menunjukkan zona produktif. Jadi jangan salah, ketika melihat seperti ini, kalian langsung meng, mengasumsikan di sini, wah di sini berarti reservoirnya besar nih, panjang dari sini sampai sini. Enggak, ini hanya menunjukkan bahwa zona ini adalah zona permeabilitas dan porositasnya tinggi. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Gas measurement itu mendeteksi tekanan. Jadi ketika gasnya naik, berarti formasinya tekanannya juga naik. Seperti itu. Yang ketiga. Pembacaan gas dapat dikorelasikan dengan pengukuran seperti resistivity, ROP, SP, dan offset well curve. Nah ini nanti akan kita bahas di pertemuan pertemuan selanjutnya yang nomor tiga ini. Oke. Kemudian <tuh> yang keempat adalah eh sorry yang terakhir ketika tadi sudah ini ini interpretasinya. Kalau kita punya grafik, kurva dan sebagainya, interpretasinya seperti apa? Ini ada tiga, tiga yang bisa kita, sorry ya, oke, okay, tiga yang bisa kita analogikan. Yang pertama, jumlah gas. Jumlah gas ini jangan diasumsikan bahwa jum ketika gasnya ke kanan, defleksi ke kanan itu pasti jumlahnya besar, enggak jadi. Jangan sampai misleading atau misinterpretasi. Jadi, gasnya ke kanan itu hanya menunjukkan bahwa formasinya ini adalah formasi yang sangat baik, beda ya. Formasi ini, reservoir ini, reservoirnya sangat baik dengan reservoir ini sangat besar. Nah, itu beda kalau baik berarti di situ kecukupan untuk disebut sebagai zona reservoir itu semua terpenuhi porositas tinggi permeabel dan sebagainya tapi reservoir besar itu belum tentu terpenuhi porosity permeable, tapi di situ memang ditemukan hidrokarbon yang sangat besar jangan sampai mengasosiasikan bahwa kalau apa reservoirnya bagus pasti hidrokarbonnya eh, banyak atau besar itu jangan. Oh, Apa ya? Nah, bisa juga hasilnya itu adalah complete flashing. Flashing ini Trehol uh, di sana nggak ada minyak, nggak ada gas. Karena hanya ditemukan di situ zona porositasnya tinggi, baik, kemudian permeabilitasnya juga sangat baik, tapi nggak ada isinya. Tuh. Kemudian yang ketiga, uncertainty in evaluation flashing. Jadi bisa juga untuk oh, uh, apa ya uncertainty itu ketidakpastian. Nah, dari data-data yang ada tadi, kemudian dilakukan klasifikasi secara numerik untuk menginterpretasikan reservoir. Wow. Oke. Okay. Pak, boleh jelaskan yang ketiga ulang, Pak? Ini ya, apa? Boleh jelaskan yang ketiga tadi ulang, Pak? Oh, oke. Okay. Jadi yang ketiga ini dia eh, bisa digunakan untuk mencari uncertainty atau ketidakpastian dalam evaluasi sumur tadi. Jadi sumurnya ini eh, memang kosongkah ataukah kita tidak tepat melakukan evaluasi evaluasi dari formasinya. Jadi ketidakpastian ini bisa dilakukan uji lagi, eh, dilakukan uji dengan numerical klasifikasi. Treatment-treatment apa ini? Apakah memang itu tidak ada? Atau memang itu ada tapi kita belum menemukan eh, zona yang kita mau. Kemudian dilakukan numerical analysis. Biasanya ini dilakukan prediktif atau Forecasting, oh, di sini nggak ada nih. Di sini nggak ada sebabnya. Abcd, kalau kita ngebor di sebelahnya, itu abcd ini kita lakukan simulasi. Kira-kira di sebelahnya juga ada atau enggak, itu jadi seperti itu. Jadi uncertainty itu kan ketidakpastian. Nah, kita mau ngebur, kita mau produksi minyak di dalam suatu sumur itu kan sesuatu yang tidak pasti karena kita nggak tahu di dalamnya. Nah, dengan adanya data gas tadi itu bisa menunjukkan di situ ada porositas, ada permeabilitas. Itu bisa disimulasikan, bisa jadi reservoir simulasi, simulasi reservoir untuk bisa melihat, misalkan di sini reservoirnya bagus, kok sampai kosong? Apakah minyak migrasi atau seperti apa? Nah, itu bisa dilakukan untuk analisis evaluasi. Kalau dari awal sudah tahu, oh di sini nggak ada gasnya, nggak ada. Eh, tadi ketika dilakukan ROP-nya itu lurus-lurus saja, -lurus dicek gasnya juga nggak ada gasnya, ya sudah nggak usah dianalisis karena memang nggak ada. Tapi kalau ROP-nya bagus, gasnya juga ada, tapi kok kita produksi kosong? Nah, itu gimana? Nah, itu bisa jadi masukan atau acuan untuk digunakan sebagai uncertainty, ketidak mengurangi ketidakpastian ketika kita melakukan evaluasi sumur di sebelah-sebelahnya. Seperti itu. Mana ada lagi, pertanyaan ya. ya? Oke, selanjutnya ini masih ada dua lagi ya, collecting sample sama tadi apa ya, collecting sample. sama show evaluation. Nah, ini kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu, nanti kita kembali lagi. Jam berapa? Di sana di sana ada jam berapa ini? Jam 2.50, Pak. 50. Kita mulai lagi setengah empat ya. Kita nanti satu jam aja. Iya, Pak. Setengah empat waktu sana ya. Waktu Indonesia Timur ya. Oh, lagi 40 menit. Oke, okay, Pak. Oke, okay, ini saya end dulu Nanti rekamannya akan saya kirimkan Oke, okay, kita istirahat Pak. dulu Terima kasih Atas perhatiannya Untuk sesi yang pertama Nanti kita nanti sesi yang kedua Pukul 15.30 Waktu Indonesia Timur Kalau dari sini Berarti pukul 13.30 Oke, okay, terima kasih Saya end meeting dulu Iya Pak